Polrestabes Semarang bekuk tiga pelaku pembunuhan seorang juru parkir. Para pelaku jalani rekonstruksi pembunuhan sadis yang mereka lakukan awal bulan lalu. Septian Adi, Taufik Al-Hakim, dan Yudi Setiawan. Ketiganya merupakan warga Semarang yang dibekuk petugas Reskrim Polrestabes awal bulan November. Dalam rekonstruksi diketahui motif pembunuhan lantaran cekcok antara pelaku dengan korban Tri Handayanto yang merupakan seorang juru parkir. Akibat kondisi korban yang sedang mabuk dan terlibat emosi, membuat pelaku mengeluarkan dua bilah sangkur dan langsung menusuk perut korban. Korban dipukuli dulu oleh rekannya yang bernama Taufik. Lalu setelah dipukul, dan tersangka utama yang bernama Septian menusuk perutnya sebanyak 4 kali. Setelah tersangka menusuk korban sebanyak 4 kali, lalu tiga tersangka tersebut melarikan diri menggunakan kendaraannya, sepeda motor, dan di mana warga di sekitar TKP lalu mengetahui kejadian tersebut dan menolong korban membawa ke rumah sakit. Guna mendapatkan bukti, 16 adegan pembunuhan digelar di rumah korban. Keluarga korban pun hanya bisa pasrah dan geram melihat proses pembunuhan tersebut. Yang terkenas tempat kota saya tidak kurang dekatnya. Larian jenengan gak apik gitu, terus inginnya dihukum mati loh. Yes, karena 20 tahun apa-apa. Dari tangan tersangka, petugas amankan dua bilah sangkur dan sebuah sepeda motor. Para pelaku pembunuhan sadis ini dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.